baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Tok Wei Ali Kutai di dalam kitab dia Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, sehinggalah kepada perkataan dia wassalatu wassalamu, betul situ? Ha? Situ? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Muhammadin sadiqil amin, rahmat dan sejahtera atas penghulu kita, ketua kita ni. Pada hari kiamat kau di dunia, Nabi Muhammad lah ketua kita. Mudah nak terjebuk Tok Mulu. Penghulu ni ketua lah. Kalau dalam kampung, hok paling besar sekali penghulu, maka dia lah ketua kita. Bapa kita puji sangat Nabi Muhammad, kerana kita ni amal-amal kita nak lepas dengan Tuhan satu masalah, nak masuk syurga satu masalah. Kalau Nabi Muhammad tak tolong enggak, punoh janelah kita. Tak ada makna. Amal-amal kita sendiri pun buat masa sekarang, kita semaya dapat 10 kali ganda, kita goni dapat 20 kali ganda, 700 kali ganda, 1000 kali ganda, kerana berkat Nabi Muhammad ngejah. Kalau Nabi Muhammad tak ejah, satu kebaikan hanya satu pahala saja, satu kejahatan satu dosa. Tapi umat Nabi Muhammad tak buat kejahatan boleh pahala dah. Tak buat kejahatan, kalau buat kebaikan 10 kali ganda. Hak tu paling paling sikit sekali. Kalau rajin pula boleh 700 kali ganda, 900 kali ganda, banyak lagi. Hak tu kita suka sangat dan rasa bangga kalau ketua kita itu Nabi Muhammad. Penghulu kita Nabi Muhammad. Ni ada orang tak saya sebut, tak saya sebutlah nama ketua kita tu. Sebut Muhammad saja, tak saya sebut Sayyidina lah. Bapalah demo jadi lagu ni. Tak puas hati dengan Nabi Muhammad. Dia haji curi telur itik demo. Dok. Dia haji buat kenak curi pagar demo ko, curi bay demo. Dok. Patut apa demo tak puas hati. Eh, hamba rasa kalau Nabi Muhammad ngaku hamba umat pun alhamdulillah dah. Kita tiap-tiap hari dok sebut ketua kita lah Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad ni. Ada orang rasa tu silam mana kali duduk bawah Nabi Muhammad. Pelik sungguh orang ni. Rasa amal dia bersih belakang dah tu. Rasa dah rapat ke Tuhan, rapat jibna dah tu. Lupa perantara kita. Sebelum siapa ke Tuhan Muhammad duduk mana? Tahu mana Muhammad kalau tak ada Muhammad situ. Duduk main direct Tuhan. Siapa dia ajar direct Tuhan? Apa pedoh Nabi Muhammad diutus ke? Nuh, agama lain lebih tua daripada agama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 1400 tahun, Hindu nu 4000 tahun. Ambil waktu dululah kata Nabi Muhammad ni. Tapi apa Hindu ditolak di sisi Tuhan? Apa Buddha ditolak di sisi Tuhan? Sedangkan agama Islam hok Muhammad bawa baru 1400 tahun hok ni terima Tuhan. Tak boleh siapa Tuhan kecuali lalu kok Muhammad guana-guana pun. Hak ni apabila boleh Islam gak lepas Nabi Muhammad, ambo nak pergi perapak jik dengan Tuhan lalu. Oh jangan. Dia kalau skru ni ada wasi dia. Tak boleh bahaya perapak. Dia kena ada wasi dia baru comel, baru kemah molek. Tak terganggu skru, tak terganggu hak. Nah, lagu tu. Ambo nak pergi sendiri. Oh beso demo. macam-macam. Tak saya sebut nah Sayyidina. Bukan tak saya sebut, marah pula orang kata Sayyidina. Sebut Muhammad sudah. Allah, orang lagu ni. Sikirnya lah kita dengar. Serah panahnya lah telinga demo. Demo kata ambo tak ada pedoh, boleh kira lagi. Demo tak ada pedoh. Ambo, boleh kira lagi. Tapi demo kata supaya Muhammad ni tak ada pedoh lah mana. Pakak dia, kedudukan dia. Demo ni berat dah ni. Nabi Muhammad yang benar. Tu Nabi Muhammad benar sungguh. Lagi kepercayaan sangat jujur Nabi Muhammad. Orang-orang kafir pun intirah Nabi Muhammad ni sangat amanah, sangat jujur. Kita siapa dia intirah kita ni jujur? Siapa dia intirah kita ni benar? Kita duk koya ya kita ni orang joruh ke cek betul. Tapi tu haji intirah kau duk demo, duk ajeng patu. Takut demo nya tipu setan, duk rasa benar, duk rasa benar.
wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas segala keluarganya Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad dan yang mengikut bagi mereka itu sahabat-sahabat yakni tabi'in, mengikut pula ikut dengan kebajikan hingga hari kiamat, ikut hamdo-hamdo molek sehinggalah hari kiamat. Amma ba'du fayakulul murtaji min rabbihi bulu wal ma'ani Muhammad Ali bin Abdurrahman bin Abdul Ghafur Al-Kalantani. Ada kumpul kemudian daripada itu maka berkata oleh hamba yang mengharap daripada Tuhan akan sampai segala angin-angin dan cita-citanya. Siapa dia nama dia? Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdul Ghafur Al-Kalantani, orang Kelantan. Ya minat, ya minta gapo? Wallahu a'lam.